Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak bubur sagu campur dengan nangka. Okey. So, bahan-bahan dia, mula sekali biji sagu ni. Kita campurkan dengan air panaslah. So, kita kacau. Air dengan sagu tadi kita agak-agak ya, sampai kita boleh apa tu? Kita boleh bulat-bulatkan kita punya sagu tu. Kita masuk air panas, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit lah. Okey, kita dah buat bulat-bulat macam tu, kita boleh masukkan dalam air yang telah kita didihkan tu. So, kita nak tahu kita punya sagu tu dah apa tu, dah masak atau belum. Bila dia dah timbul tu, maksudnya dia dah masak. So, kita buat proses yang ni sampai kita punya ni habislah, sampai dia, kita punya sagu ni habis. Kita buat bulat-bulat macam ni. Okay, dah habis kita bulat-bulatkan dan kita masukkan ke dalam air mendidih ni. Kita tunggu sampai kita semua, kita punya bola sagu ni timbul. Baru kita boleh angkat dan masukkan ke dalam air yang sejuk dalam bekas yang ni. So, kita tunggu sekejap sampai dia betul-betul masak lah. Okey, dah timbul dah kita punya semua, kita punya bol-bol ni kita boleh angkat. Dan kita masukkan ke dalam air yang sejuk ni. Tujuan kita masukkan ke dalam air yang sejuk ni supaya dia tak melekat lah. Okey, tadi yang warna hijau untuk bagi nampak meriah saya punya apa tu? Bubur sagu ni. Yang ni saya buat pula yang warna pink. So, kita ulang proses yang sama. Buat bulat-bulat dan masak dia sampai masak macam tadi lah. Sampai yang warna, macam warna hijau ni. Untuk campuran air panas dengan biji sagu ni, okay, kita boleh kacau-kacau sampai agak-agak kita boleh apa tu, kita boleh bentukkan apa tu, sagu, kita punya sagu ni. Okay, kalau dia macam agak kering kat ni, susah nak bentukkan, kita boleh tambah air lah. So, kita ulang proses yang ni sama juga macam tadi sampai habis kita punya sagu ni. Okey, dah timbul semua kita punya bol yang colour pink ni. Kita boleh padam api. Kita boleh angkat lah. Sama juga kita masukkan ke dalam air sejuk supaya dia tak melekat. Kita dah masak berbola sagu kita, so kita boleh buat macam biasalah. Saya gunakan 2 kotak santan. Ni macam biasa, macam yang selalu saya cakap, kalau nak guna santan segar pun boleh, nak guna santan
kotak pun boleh. So kita masukkan sedikit air. Okay. Kita masukkan daun pandan. Kita masukkan sedikit gula. Bukan sedikit lah, banyak lah gula sebab dessert kan dia kena manis sikit. So kita masuk satu dalam satu sudu kecil garam untuk nak rasa, bagi rasa lemak-lemak santan tu. So yang ni kita tunggu sampai dia mendidih, lepas tu kita boleh masukkan kita punya apa tu, kita punya berbola sagu dan juga nangka. Okey, dah mendidih kita punya santan tu, kita boleh masukkan ni. Kita boleh masukkan berbola sagu kita ni. Okey. Sebenarnya kalau tak ada berbola sagu berwarna-warna dia okey juga. Sebab saya nak bagi nampak macam colourful je. So nanti kita masukkan nangka warna kuning. So ada colour merah, ada colour pink, ada colour hijau, ada colour kuning. So cantiklah kita punya dessert. Kalau sagu yang warna putih pun okey je, rasa tetap sama. Okey. So kita dah masukkan tu ni. Tadi saya pergi pasar tu nampak macam best je ni nangka ni. Itulah macam okeylah, apa kata buat bubur best juga. So kita cari-cari macam ni, masukkan dalam bubur kita. Kalau nangka ni nak ganti dengan jagung pun boleh juga, sedap juga. So yang ni kita tunggu sampai dia sekali mendidih je tau. Lepas mendidih tu terus padamkan api sebab takut nanti kita punya nangka ni lembek, so tak sedap. Sebab sebelum tadi, sebelum kita masukkan kita punya sagu tadi, kita punya santan ni dah mendidih. So santan ni dah masak lah. So kita tunggu mendidih sekejap, dah siap, ready untuk makan. Kita tunggu mendidih sekejap je. Okay, dah mendidih kita punya bubur ni, kita boleh padam api dan ready untuk kita makan lah. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum.